Ya pemirsa, KPU Kota Jambi tetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Dengan hasil pengundian nomor urut 1 ditetapkan oleh pasangan Maulana Diza dan nomor urut 2 ditetapkan oleh pasangan Har Guntur. KPU Kota Jambi menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi tahun 2024 ditetapkan pasangan calon Maulana Diza mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Har Guntur mendapatkan nomor urut 2. Ketua Deni Rahmat mengatakan KPU Kota Jambi telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Penetapan nomor urut tahun 2024 memutuskan dan menetapkan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Kegiatan kita hari ini, KPU Kota Jambi melakukan pengundian nomor urut ya, pengundian dan penetapan nomor urut bagi pasangan calon yang sudah ditetapkan, pasangan calon yang sudah ditetapkan kemarin. Dengan proses sejauh ini Bang, ada kendala atau? Alhamdulillah, kendala kita mungkin tidak ada gitu kan. Yang jelas proses pengundian dan penetapan nomor urut ini sudah kita lakukan pagi tadi jam 10 dan selesai jam 11 pagi. Untuk hasilnya Pak? Untuk hasilnya, untuk pasangan Pak Maulana dan Diza itu mendapatkan nomor urut 1 dan Pak Haji Abdul Rahman dan Haji Andi Muhammad Guntur itu mendapatkan nomor urut 2. Berarti tinggal proses tahap kampanye. Sekarang ini besok kita akan melakukan deklarasi kampanye di kantor wali kota, Jambi. Jadi fokus kita besok terkait dengan kampanye, masa kampanye selama 60 hari. Dimulai dari tanggal 25 sampai tanggal 25 September sampai dengan 23 November, 60 hari. Kemudian tadi terkait suasana tadi Bang, sejalan. Terkait dengan suasana tadi ya kita kan ya berharapnya undangan kita nih pas gitu kan. KPU Kota tuh menyiapkan tempat untuk 50 orang masing-masing pasangan calon untuk membawa tim gitu kan, tim pendukungnya. Tapi kita juga tidak bisa membatasi juga kan, dalam arti kata tuh masyarakat yang hadir untuk ikut meramaikan kegiatan proses pleno terbuka ini. Namun KPU Kota Jambi sempat mengeluhkan tamu undangan yang tidak kondusif pasca pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.